Hai guys, gue Hervian. Dan sekarang gue akan bahas apa sih sebenarnya yang jadi ciri-ciri orang yang depresi. Mereka tuh tidak pernah bisa berpikir yang positif. Mereka akan menganggap semua kejadian dalam kehidupan mereka itu negatif. Dan mereka akhirnya tidak bisa bersyukur atas keadaan-keadaan mereka. Dan mereka akan mulai menyalahkan segala keadaan mereka, mulai dari masa lalu, teman, orang tua, dan bahkan mereka bisa juga menyalahkan Tuhan atas keadaan hidup mereka. Dan di situ mereka sangat terkungkung dengan pikiran mereka sendiri, sehingga tidak jarang mereka akan bermain seperti Tuhan, merasa apa yang mereka pikirkan itu adalah yang terbaik dan tidak mau melihat realita dunia sama sekali. Mereka hidup dalam dunia fantasi mereka sendiri. Kemudian bagaimana sih tips-tipsnya untuk orang depresi bisa keluar dari semua itu? Yang pertama, cerita ke orang tua dan keluarga kalian, karena inner circle kalian bisa membantu kalian dalam melewati masa-masa depresi. Yang kedua, ada baiknya juga kamu mencari komunitas di dalam Tuhan di gereja kamu masing-masing, memiliki mentor rohani sehingga mereka juga bisa membantu kamu mengatasi depresi yang sedang kamu hadapi. Yang ketiga, isi diri kamu dengan firman Tuhan supaya kamu hidup dalam firman-Nya. Karena dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, yang keempat, jangan terlalu sering untuk menyendiri, mengurung diri dalam kamar, apalagi sambil dengar lagu-lagu yang melo. Nah, jika langkah-langkah tersebut sudah kalian lakukan dan kalian masih depresi, berarti ini saatnya kalian untuk menghubungi psikiater atau psikolog. Karena orang yang kuat adalah orang yang mengenal dirinya sendiri dan mencari pertolongan pada saat dia butuh pertolongan. Jangan lupa nonton Espresso by Yes He Is Indonesia supaya kamu gak despresso.